dimsum yang merahnya tuh yang merah. Dimsum, 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 dimsum. Dimsumnya warna merah, dia ini siomay udang. Sama kayak bajuku, guys. Di komen YouTube aku, katanya ada yang komen aku menjelaskan makanannya kurang detail ya, guys. Sebenarnya aku juga nggak bisa masak, aku nggak tahu bahan-bahannya pakai apa aja. Tapi nanti aku akan cari tahu ya, guys, biar review makanannya jelas. Makasih yang sudah komen. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di sini aku udah di Kemang dan aku mau review makanannya yang dibuka oleh Selos. Mie cap ayam kungfu. Main tuh aku sebenarnya udah pernah makan di sini, cuma aku malu guys pas nge-vlog rame banget. Jadi kita kesini aja pas lagi nggak ada acara. Oke guys, sebelum mulai ke videonya jangan lupa subscribe, like, comment, share channel ini. Dan ini dia tempatnya. Cara tuh ada tempat-tempat makan lain. Jadi kalian bisa lihat ya, di sini cukup ramai dan kita akan coba pesan menu-menunya. Minum ini dan ini enak banget. Emang harganya lebih mahal daripada makanannya, ada yang lebih mahal dari makanannya. Cuman ini enak banget guys, terus gelasnya gede banget juga. Enak banget. Seger banget guys. Hilang. Ya, bikin melek gitu matanya guys. Asamnya tuh lumayan asam banget, tapi terbantu sama gulanya jadi enak kalau nggak pakai gula. Papa pun nggak pakai gula. Rasanya asam banget, banget banget ya. Ini aku kasih red cukup ya guys. Karena aku dari awal mau suka banget sama ini. Aku pesan 2. Cuma mama aku ngiler liatnya. Aku kasih ke mama aku deh. Aku bingung juga sih ngabisinnya. Makanan datang, tempat tuh lumayan cukup rame sih, jadi mungkin agak nunggu ya guys. Guys, aku pesan banyak banget, aku sampai bingung guys mau cobain yang mana dulu ya. Aku mau cobain yang ini deh, mie ijo. Mie ijo, ijo taslim. Coba ya guys, ini kita dapat pangsit, bawang goreng. Yang ini aku berencana untuk menghabiskan semua sih. Makan! Ijo taslim, level 5. Wah, pedasnya beneran pedas ya ini. Rasanya gurih banget, kayak aku lebih suka ini daripada yang brew chili deh guys. Kemarin tuh aku cobain yang brew chili, tapi cuma level 2 atau 3 gitu, ini level 5. Gila guys, bahkan ini cabenya di bawah belum diaduk guys, ini tapi cabenya enak sih. Tekstur mie-nya tuh kayak kecil-kecil gitu ya. Tapi tingkat kematangan mie-nya menurut aku pas banget sih guys. Gak terlalu keras, gak terlalu lembek. Tapi lebih cenderung ke lembek. Debak. Enak banget guys. Enak. Belum nyampe 3 menit tuh habis saking enaknya. Ini aku belum pakai songkitnya, aku lupa lagi. Guys. Semua baminya tuh dapat free pangsit kayak gini. Biasanya aku nggak terlalu makan sih daging pangsitnya, tapi ini enak guys. Walaupun ini nggak pakai topping apa-apa, tapi rasanya tuh super gurih. Nggak yang kayak cuma asin micin doang, tapi dia kayak banyak bumbu-bumbu kaldunya gitu guys. Dan dia pedas cabai hijau kan seger banget ya guys, aku suka banget guys. Dan ini masih banyak banget yang belum yang belum diaduk, jadi ini kayaknya bisa lebih pedas lagi dari yang tadi aku makan. Ini bisa aku cocok-cocok nih guys. Kuahnya enak sih, walaupun rasa kaldunya nggak terlalu yang kayak kaldu ayam banget, tapi dia tuh ada rasa kaldu lada dan juga
pokoknya yang paling biasa tuh kaldu dan juga ladanya gitu guys. Jadi bukan yang tipe garam sama lada. Kan ada kan mie yang kayak cuman garam, lada, terus jadi kayak kuahnya kurang enak. Tapi kalau ini masih berasa kaldunya dan berasa ladanya. Jadi kalian kalau suka lada ya, kayaknya bakal suka guys. Aku sih suka lada ya. Nah ini ceker tanpa tulang. Kemarin itu pas aku pesen ke sini, sales rekomendasiin ini. Kita coba ya guys. Dibilang gak ada tulang, ini masih ada kayak tulang-tulang lunaknya gitu. Oh, dikit. Emang kalau aku makan aja sih. Ini enak banget. By the way, ini yang tadi aku cobain yang ori. Jadi dia tuh ada dua tipe guys. Ada yang mad dog, ada yang original. Kalau yang mad dog tuh kayak lebih ke manis gitu. Kayak ada bumbu-bumbu manisnya. Kalau yang original tuh lebih ke asin. Aku coba ayam hainamnya guys. Jujur gak kayak ayam hainam sih guys, kayak ayam teriyaki gitu. Cuma bukan kayak ayam teriyaki, kayak apa ya? Coba deh makanya bukan ayam hainam. Kayak ayam bumbu aja gitu, bukan ayam hainam. Jadi kita coba minyak yang ori ya guys. Menunya tuh mirip-mirip, kayak tinggal kalian cocok login gitu loh guys. Jujur tadi aku nafsu banget sama yang cabai hijaunya, sama yang hijau taslim. Karena aku kenyang guys. Coba yang si original. Ayamnya kayak bukan hainam ya? Kayaknya pakai ngohyong gitu ya? Ngohyong? Emang iya, kata mamaku kayak ayam pakai bumbu ngohyong. Coba ya guys. Baminya tuh kayak langsung berasa kayak bakmi-bakmi Cina. Namanya juga ayam kungfu ya. Kayak udah gurih gitu loh guys, sama kaldu. Nah, minyak ayam sih harusnya. Rasanya tuh gurih banget ya, kayak minyak-minyak Chinese yang kayak minyak-minyak Chinese yang minyak-minyak kayak bakmi-bakmi Chinese yang depannya A, misalnya bakmi amoy, bakmi acuy gitu kayak gitu. Cuma bedanya ini pakai minyak ayam. Kalau itu kan pakai minyak itu kan. Coba baksonya nih guys. Sama kemarin saya juga rekomendasiin ayam chashu-nya guys. Ini aja cuma 11.000 tapi berasa dagingnya guys. Dapat 3 lagi. Dia bukan tipe bakso, dia tipe bakso bukan yang kayak homemade itu loh, kayak tipe bakso abang-abang yang garing-garing, tapi enggak segaring itu sih. Untuk harga 11.000 ini oke banget sih. Berasa dagingnya bukan kayak bakso homemade. Yang paling penting itu berasa dagingnya. Karena bami bro cilinya guys. Ngapal kenyang banget. Gila guys, chili oilnya gila guys. Gak pakai tepung. Kita cobain ya bro cilinya guys. Ini chili oilnya strong banget. Kayak ini tuh lebih enak kalau misalnya level 3 guys. Yang kemarin aku coba tuh gak terlalu seminyak ini. Tapi jadi pedes banget guys jadinya. Tapi pedesnya pedes chili oil, paham gak? Kalau tadi kan cabai hijau, pedesnya tuh bener-bener pedes cabai gitu. Ya aku ngerasa kayak agak too much rasa chili oilnya. Jadi chili oilnya tuh 3 aja udah oke banget gitu. Paham gak? Tapi rasanya enak. Tapi rasanya enak guys. Tetap enak. Kalau yang hijau taslim itu yang buka pedes, pedes cabai rawit gitu ya. Rekomendasi pesannya hijau taslim. Ayam chashu-nya. Cuma gak gitu suka chashu ya, coba kita coba ya. Guys. Kalau kalian tahu sebenarnya chashu ini biasanya pakai B2 ya. Tapi ini pakai ayam. Jarang banget ayam pakai ayam, guys. Ini seperti merasakan B2 tapi bentuknya ayam. Dan dia kalau misalnya B2 kan kayak lebih berserat gitu ya. Kalau yang ini tuh kayak lebih empuk gitu, guys. Rasanya tuh kayak manis-manis gitu, guys. Chashu itu dimarinasi pakai apa sih? Oh, pakai ada yang pakai pewarna, ada yang pakai angkat. Ada yang pakai pewarna, ada yang pakai angkat, guys. Ada yang ori, ada yang mad dog. Ori itu yang asin. Yang asin itu rasanya menurut aku kayak bami ayam-ayam orang Chinese gitu guys. Ini kerupuknya harganya 6.000 guys, kerupuk pangsit. Cuman kayaknya, wah. Ayo. Kalau yang mad dog, dia tuh rasanya kayak lebih manis gitu. Kalau yang mad dog, aku pesan yang mana ya guys? Yang chashu ini yang mad dog. Coba kita coba ya guys, mad dog rasanya bagaimana? Yumminya lebih coklat guys daripada yang ori. Dia porsinya walaupun murah, nggak dikit loh guys. Terus dia tuh bisa di-adjust gitu. Kayak misalnya kalian pesan level 1, harganya lebih murah. Pesan level 2, lebih mahal dikit. Seterusnya sampai level 5. Yuk kita coba ya guys, yang mad dog. Thank you guys. Kayak aku sebagai pencinta manis, ini lebih enak daripada yang ori. Akhirnya kayak mie amin guys. Mamaku lebih suka yang original.
aku lebih suka yang matte dog karena aku suka manis, mama aku suka asin. Jadi kalau kalian suka asin pesan yang original, kalau aku suka manis pesan yang matte dog. Matte dog itu bisa dicampur juga sama hijau taslim sama blue chili juga ya guys. Mie-nya sebenarnya sama aja, cuma ada dua tipe, matte dog sama orange. Tapi pedesnya ada dua tipe guys, ada blue chili, ada hijau taslim. Jadi kalian bisa pilih topping yang kalian mau, bumbu mie yang kalian mau, sama cabai yang kalian mau. Pokoknya ini worth it banget guys, dengan harga semurah ini, tapi makanannya seenak ini. Jadi kayak makanan tuh nggak ngasal sama sekali walaupun harganya murah. Yang kita makan dimsumnya, ini aku udah kenyang banget. Aku mau dimsum yang merahnya tuh yang merah. Dimsumnya warna merah, dia ini siomay udang. Sama kayak bajuku guys. Yang pasti di sini lebih bersih. Udah. Yang ini enak guys. Gue bilangnya enak guys. Sampai aku kesini aku juga udah rekomendasi sama sales yang ini. Aku bingung ya guys, harganya semurah ini tapi harga dagingnya juga masih berasa banget. Siomay keju. Itu kayak siomay biasa aja sih, cuma dikasih keju. Ini siomaynya enak. Guys, tadi aku dikasih free ayam katsu, cuman aku take away. Ini aku ambil sepotong buat aku cobain ya guys. Mari kita coba. Enak boy, benar-benar kriuknya tuh kriuk banget, garing. Padahal ini udah dingin juga, tapi masih garing. Ayamnya juga bukan yang tawar gitu guys, udah dimarinasi dengan baik, jadi ada rasa-rasa asin-asin gitu. Enak. Udah guys, kayaknya segitu dulu yang aku coba banyak banget ya guys. Ini mejanya sampai penuh, sisa-sisa mie-nya tuh aku take away dan bisa dimakan lagi di rumah. Oke, kesimpulannya ini makanannya murah, enak, dan super worth it banget. Gak cuma murah, tapi rasanya juga gak ngasal guys. Dan ini tempatnya lumayan cukup rame ya guys. Minuman-minumannya juga enak. Minumannya juga cocok banget buat perut-perut yang butuh banyak minuman kayak aku. Ini aku mau minta lagi punya mamaku karena tadi pas nunggu kan aku minum setengah kan. Oke guys, lanjut lagi ke restoran yang kedua. Oke guys, sekarang kita udah di tempat yang kedua. Sekarang aku udah di pasar Paramon Gading Serpong. Dan sekarang kita mau ke ayam gepuk sambal hijau andaliman by duo pengacara. Ini dari namanya aja aku udah ngiler banget guys. Langsung kita turun nih, bukanya 4.30 sampai jam 10 ya guys. Jangan datang ke pagian. Kayaknya mungkin akan tutup lebih malam. Kayaknya gak jam 10 kali ya guys. Cuma gak tau di internet tulisannya kayak gitu. Oke, langsung aja kita turun. Guys, yang jual gak ada guys. Kosong guys, gak ada yang jual. Ini belum buka, padahal di Google kan 4.30 ya. Ini udah kayak hampir jam 5 gitu guys. Yang jual di mana ya? Kita goreng sendiri aja yuk. Ya, kita goreng sendiri, ulek sendiri guys. Gimana nih guys, gak ada yang jual guys. Oh belum datang. Ya udah kita tunggu dah. Emang ini tuh sebenarnya pasar Paramon ini bukanya malam-malam gitu sih. Dia menunya sih gak gitu banyak ya. Aku bakal pesan semua. Ada telur barendo, ayam cabai hijau, sate usus sama sate kulit. Dan aku tuh lumayan sering banget makan pecel lele pinggir jalan yang sambel-sambelan gini. Soalnya kemarin di komen YouTube aku katanya ada yang komen aku menjelaskan makanannya kurang detail ya guys. Sebenarnya aku juga nggak bisa masak, aku nggak tahu bahan-bahannya pakai apa aja. Dulu aku tuh selalu bilang kalau saya di depan video aku ini tuh review dari kaum awam ya guys. Cuman mungkin kalau ini aku bisa review secara detail ya guys. Sama nanti akan aku pelajari citra rasa-rasa makanan Indonesia, cupang dan lain-lain seperti apa ya guys. Biar bisa kasih review yang detail, karena emang kadang aku bingung rasanya tuh gimana. Karena kan aku udah jarang masakan sekarang, jadi bingung mendeskripsikan rasa-rasa makanannya atau ingredients apa. Tapi nanti aku akan cerita ya guys, biar review makanannya jelas. Makasih yang sudah komen. Thank you.
Ini kita dapat sarung tangan gitu ya guys, buat makan ayam gepreknya pakai tangan. Ayam gepok deh guys. Lap dulu pakai tisu basah lagi. Mari kita makan. Ini benar-benar fresh baru digoreng ya guys. Aku nunggu kayak aku udah datang di tempat ini dari 4:40 lah. Sekarang jam berapa mah? Jam 6. Aku baru makan. Kata Google tuh 4:30 ya guys bukanya. Tapi ternyata Google salah. Kita coba dulu nasi uduknya ya guys. Mama habis gak nasinya? Enggak. Taruh sini. Dari situ kalian udah bisa tahu kan rasanya enak guys. Coba kita makan nasi sama cabenya ya. Rasa nasi uduknya ya, nasinya tuh kayak nasi yang aku suka banget, nasi pulen. Rasa nasi uduknya juga soft, gak ada yang terlalu medok. Menurut aku yang bikin enak nasi uduknya tuh karena pulen banget ya. Karena pulen banget, rempah-rempah dari nasi uduknya tuh berasa ya guys. Cuman gak too much. Tahunya tuh teksturnya luarnya garing, dalamnya lembut, tapi gak yang lembut banget. Kayak bukan tahu susu gitu lah, tahu kuning biasa. Dan udah dibumbuin bumbu kuning. Bumbu kuningnya juga pas banget sih, gak terlalu asin, tapi gak kekurangan juga. Ayamnya, coba kita coba ayamnya sama nasinya. Ininya sih enak banget sih guys. Ininya enak banget. Campur sama nasi. Lengkuas. Yang buat bumbu, ngendepin bumbu ayam ya. Ayamnya lumayan lembut sih. Dan ayamnya tuh udah dimarinasi kalau lengkuas. Dan kalau misalnya kalian beli harganya, beli paket yang harga Rp25.000, terus nasinya nasi putih, itu kalian bisa refill nasi guys. Kalau nasi uduk gak bisa. Menurut aku nasi uduknya bener-bener bikin makanan ini jauh lebih sedap sih. Ayamnya makin dimakan makin lembut sih. Makan berasa lembut. Jadi pas bagian paha pentungnya tuh agak-agak sedikit kering. Cuman bagian sini tuh bener-bener empuk, tapi gak sampai juicy gitu sih. Tapi empuk guys. Oke. Sekarang kita review sambelnya ya guys. Sambelnya lumayan gak pedes dan asin. Andaliman tuh daun-daunan gitu ya. Oh iya. Tempenya guys, tempenya kelihatan enak banget sih. Mantap banget, garing. Tolong man, coba putar tangan, tolong. Dikit aja. Telur barendo. Guys, jadi ini cabenya pakai biji andaliman. Jadi rasanya sebenarnya aku nggak pernah makan cabai kayak gini sih. Karena biasa aku makan sambal bawang, sambal korek. Rasanya, kalau bisa dideskripsikan oleh kaum awam, kayak gini loh guys, kayak ada sesuatu yang mendok. Kayak misalnya biji pala, ya udah rasanya kayak biji pala kan. Jadi aku bingung udah sih gimana guys. Cuman dia, iya khas guys. Jadi kalau misalnya mau deskripsiin itu gimana ya guys, aku bingung. Ya itu, biji andalimannya, rasa rempah-rempah andaliman banget. Asin, nggak ada asam-asamnya ya? Ada. Tempenya enak banget. Terang. Aku nggak tahu di semua cabang kayak gini atau nggak. Tapi yang ini pas banget gorengnya. Garingnya nggak terlalu keras. Terang. Tipisnya juga pas. Abang iya. Telur barendo biasa aku malas banget makan karena dia sangat berminyak. Iya, kalau telur barendo emang dimana-mana sih minyak itu sih. Dengan harus direndam ya maksudnya. Iya. Gak ada sih telur barendo yang gak berminyak. Mungkin sendiri juga sama emang berminyak juga. Kan dia harus berenang di minyak. Oh kalau model kayak gini ya. Enak tapi ya. Aku suka sih di sini rasanya. Gak ada yang keasinan, gak ada yang ketawaran. Tapi enak kan yang gak diperes sih minyaknya. Yang diperes minyaknya tuh kayak udah ada yang missing gitu guys. Sebenernya rasa barendo di mana-mana aku mirip-mirip sih. Cabenya kita bawa pulang ya. Tadi aku pesan ekstra sambal satu. Lumayan banyak ya. 4.000. Segitu berapa? 4.000. Kemarin itu kan aku kan ke makan kantin karyawan kan guys di CP. Ayam cabai hijau juga. Mama aku beli cabenya 40.000. Banyak banget.
aku habisin setengah panci, iya perut aku perih banget guys. Udah kayak mau masuk UGD lagi tuh rasanya. Ini ada kulit, tapi kulitnya kok serem banget ya. Kulitnya kayak gede banget, bilangin aja nih. Wah ini kulit-kulit yang aku suka nih guys. Aku kan gak suka kulit ayam fried chicken kan. Aku tuh suka kulit yang lembek-lembek gini guys. Ini mirip banget sama bumbu ayamnya, tapi karena ini kulit jauh lebih nempel lagi bumbunya kan. Karena langsung kulitnya kan tipis, mungkin pas dimarinasi itu langsung nyerep. Kalau daging kan dia ada lapisan kulitnya, jadi mungkin pas mau nyerep ya udah di kulitnya aja. Kalau goreng, kolnya nggak sampai hitam nih guys. Biasanya kalau di ayam goreng itu kolnya sampai hitam. Nah gitu aja sih ya rasanya kalau goreng. Khususnya kan biasanya macam-macam ya guys, ada yang garing, ada yang lembek. Ini tipe yang lembek. Khususnya yang lembek, kotor, bersih. Tapi ada sedikit garing-garingnya dikit sih. Dan udah di bumbunya dengan bumbu yang sama aku ya kan, sama kulit sama ayamnya. Aku juga suka banget kan dengan usus. Ini walaupun sebenarnya aku lebih prefer usus yang garing, tapi ini masih enak banget di mulut aku. Nembus guys, udah pakai ini tapi masih tetap nembus. Jadi kalau misalnya sudah dengan sambalnya, ini sambalnya sangat berkarakter kuat ya guys. Soalnya emang rasanya biji andaliman gitu. Gila sih, bayang ini 128.000 guys. Buat kita bawa pulang cabai banyak banget lagi ya. Oke guys, jadi dia makan ayam gepuk sambal hijau andaliman. Di sini lumayan ramai sih guys. Dari tadi pas buka langsung banyak yang ngantri. Aku nggak ngerti apa memang dia nggak jual petai jengkol di sini doang atau emang gimana. Tapi di menunya kalau memang nggak jual lama kayaknya mendingan dicoret deh. Aku jadi tadi udah ngiler petai sama jengkolnya, tapi nggak ada. Iya, pam aku udah mau pesan terong. Aku mau pesan petai jengkol tapi nggak ada. Jadi kayak kalau misalnya emang udah nggak ada dalam jangka waktu lama, mending dicoret aja daripada udah jadi ngiler ya. Karena sebenarnya makanannya enak banget menurut aku, murah juga, bisa free refill nasi sama teh. Ya ini mamaku minta teh hangat, ini gratis guys. Gratis, juga terikut paket. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke sini, mending kalian datangnya 6:30 aja ya guys. Aku kan emang jarang ke sini, jadi aku mungkin salah datang jamnya ya guys. Tapi so far makanannya enak, nggak mengecewakan dan bisa banget jadi comfort food gitu. Misal lagi bingung makan apa, makan ini. Sebenarnya ada dua makanan dari video ini tuh benar-benar comfort food aku banget. Dan dua-duanya sama-sama enak kali ini. Sama-sama aku suka. Kalau misalnya ada restoran TikTokers atau artis yang belum mau cobain, coba kalian komen guys di bawah. Kita bakal datengin dan bikin. Terus coba komen juga guys, kalian suka aku datang ke tempat kayak gini atau makan di rumah. Karena kalau datang ke tempat sebenarnya nggak bisa review banyak-banyak ya guys, karena bisa bikinnya 4 hari kali ya kalau misalnya datang. Karena kan makanan juga lumayan banyak. Kalau di rumah kan bisa kayak icip-icip. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you in the next video. Bye!